Halo Sobat Dekester, ketemu lagi kita di channel WBDKS. Nah, besok itu hari Rabu. Jadi biasanya hari Rabu merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh para hunter ya. Karena pada hari Rabu di Alfamart itu biasanya diskon ya. Jadi sehingga bisa mendapatkan Hot Wheels dengan harga yang lebih murah daripada biasanya. Jadi untuk teman-teman yang besok hunting, saya ucapkan selamat hunting. Semoga dapat barang incarannya ya. Oke, paket kali ini kita dapat dari H&M Toys. Paket ini merupakan seri Fast and Furious ya. Jadi masih banyak seri and Furious-nya. Seperti apa isinya? Kita dobrak saja langsung. Let's ride. Sekarang kita buka paketnya ya. Ya, ini paketnya gampang sekali ya. Nah, sudah terbuka. Wah, gila kotoran. Amit. Wah. Enggak dilapas sih bubble wrap ya. Nah, saya sudah berharap dikasih bubble wrap. Ini dia barangnya ya. Terjatuh saudara-saudara. Cuman ya, cuman dilapisi seperti ini aja ya. Nah, ini dia ya. Kita nggak usah sembunyikan dulu deh. Langsung saja. Ini seri Fast and Furious ya. Yang Eurofest. Ya. Ini udah SNI ya. SNI terus tahun 2020. Ini dari Hop and Show nih. Hop and Show ini McLaren 722S ya. Ya, ada Aston Martin DBS, Lamborghini Aventador, BMW M3 E36, BMW M3 E46. Ya, ada 5, cuman yang ini McLaren ya. Oke, kita lihat McLaren ya. Nah, ini dia. Kita dulu ya blisternya. Untuk gambarnya. Nah, ini ini ya, misternya kurang mulus ya. Nah, ini McLaren 72S. Nah, kita lihat ya, ini polos ya, polos tapi silver metallic kali ya warnanya ya. Kita warna hitam, kita ada spion. Ini detail depannya. Lampunya satu di sini ya. Di atasnya sendiri tempol saja ya. Detail-detail belakangnya McLaren-nya ya, ini ya. Nggak ada plat nomor dan kenal pun nggak jelas ya. Oke, selanjutnya Aston Martin DBS. Nah, ini Aston Martin ini dari Fast and Furious 6. Nah, ini dia polos juga. Warnanya apa ya? Warna biru ini kali ya. Agak bingung nih. Ya biru ya, biru chrome kali ya. Ini warna silver. Ya, warna silver dan pintunya agak terlihat ya, kacanya hitam ya, tempat spion ini depan depannya, dan lampunya ada yang kecil ini ya, ini grillnya juga ya, sama sih, sama dengan di blister ya, untuk depannya ya. Nah, ini dia
Polos. Ada tulisannya ya, 085. Ini lampunya ini ya, 3 di kanan, 3 di kiri, tapi kecil-kecil ini jajar. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada BMW M3 E46. Wah, ini warna putih ya. Velgnya tapi warna biru nih. Sama sih dengan di gambarnya. Di speakernya ya sama. Ini polos aja, ini malah samar nih dengan speaker. Ini ada tempat bensinnya ya. Kelihatan bensinnya jelas. Kemudian ini untuk sel depannya ada logo BMW ya di kap depannya. Lampu kiri kanan. Terus, atasnya polos. Spion namanya tidak ada ya, walaupun di gambar pasti ada spion. Ini enggak ada spionnya. Di depan belakangnya ini cuma enggak ada plat ya, cuma ada lambang BMW-nya. Nah, di bawah ini ada knalpotnya. Lampu merahnya dua ya. Merah. Dan bagus di belakangnya. Oke, selanjutnya katanya ke ini ya. Oke, selanjutnya Lamborghini Aventador Pop. Ada pewarna hitam, wah ini sangar banget ya. Hitam semuanya. Pelak, bodi semuanya hitam. Kacanya juga hitam yang gelap. Untuk depannya ini kayaknya ada lambang ini ya. Oh bukan, pintas kayak lambang Lamborghini ya. Ini kan Lamborghini, itu enggak kayak kelihatan. Untuk yang detail atasnya ya polos aja ya, sama sini ada. Detail belakangnya enggak ada plat, enggak ada itu, cuma lampu kecil dua ya kiri kanan. Merah satu-satu di kiri, satu di kanan. Ini sangar sih ya hitam. Oke, ini yang dipakai oleh siapa? Ini Prius 7. Prius 7 ya. Oh, tadi BMW, Pak. Sama ya, Prius 7 juga ya. BMW juga Prius 7. Nah, yang terakhir. Terakhir ini BMW M3 E36. Wah, ini velgnya lucu ya. Ini nih velgnya. Nah, ini yang lampu ini warna hitam juga ya, sama dengan Lamborghini tadi warna hitam. Kalau lihat di blisternya sih ya sama sih velgnya, sama dengan di gambar ya, di blisternya. Oke, untuk detail depannya ini sama lah ya, sama dan blisternya. Iya, ini blisternya seperti ini, lampunya kiri dua, ini kiri kanan ya. Sama ya, cuman seperti biasa aja, tidak ada spionnya. Atasnya ini kaca apa, ini kacanya agak bening nih, nggak hitam kayak Lamborghini. Udah terbakarnya kiri kanan lampunya ya. Nah, ada platnya juga, tapi ada lambang BMW nya walaupun kecil dari lambang BMW ada tuh ya tuh. Nah, itu. Oke. Oke, jadi sudah selesai ya. Mari kita susun dulu ya seperti biasanya. Ditunggu.
Nah, teman-teman, inilah seri Fast and Furious Euro Fast ya. Sudah kita susun ya, sesuai urutannya. Jadi, untuk pertama yang dimulai oleh Aston Martin DBS. Yang kedua, McLaren 72S. Yang ketiga, Lamborghini Aventador Coupe. Keempat, BMW M3 E36. Dan yang terakhir, BMW M3 E46. Jadi di seri ini ada 2 BMW ya. Jadi dari kelima ini manakah teman-teman paling suka? Silakan di komen ya. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa channel ini agar selalu di like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini agar terus makin berkembang. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih.